kawin, mas kawin itu mahar ya? Mahar. Oke. Kalau mahar, alhamdulillah tadi saya ada 1 juta rupiah untuk Fadi. Itu pada umumnya sih rata-rata begitu ya kita yang keluarga Arab. Cuma memang kan tadinya ada mau ngucapin pakai kalimat Arab, tapi akhirnya ada perubahan gitu karena dikhawatirkan karena kan yang menikahkan diri keluarga papa kan yang bukan Arab, takutnya agak ribet gitu loh kalimatnya. Tapi pada umumnya keluarga kita memang itu mahar cuma sekedar syarat aja. Apa sih yang memutuskan Papa deh untuk menerima Mas Evan? Kan Mas tanya, saya tanya aja, jawab. Coba ini Mas tanya, Mas. Loh, ya alasan yang paling rese ya dia. Alasan yang paling tepat ya karena aku yakin dia bisa menjadi imam yang baik gitu. Dari awal perkenalan, mungkin ya kita punya cerita masing-masing lah ya. Dengan kehidupan juga masing-masing. Tapi ketika ngobrol gitu dua-duanya, aku ngerasa dia, Erwan, punya plan yang baik. Depannya dia juga kita berdua sama-sama ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi aku ngerasa kayak punya partner lah untuk ngobrol, untuk usaha kayak mau apa gitu. Jadi kayak punya teman kan ya, selainnya pasti ada rasa suka dan cinta ya, ada faktor-faktor